Gunung Tambora, salah satu gunung dengan puncak tertinggi di Nusantara, yaitu sekitar 4.300 mdpl, yang kemudian pada bulan April tahun 1815 mengalami letusan yang terbesar di dunia dan membentuk kaldera kering terbesar di Indonesia, dan saat ini ketinggiannya berkurang menjadi 2.851 mdpl. Gunung Tambora terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2015, status Gunung Tambora yang merupakan kawasan cagar alam, suaka marga satwa dan taman guru diubah dan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai kawasan taman nasional dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 111 /LHK2/2013 pada 7 April 2015. Dan sejak itulah kawasan Gunung Tambora telah berubah menjadi kawasan taman nasional. Akan balik lagi pada tanggal 14 Juli 2015. Mungkin Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata Himakofa, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, melakukan ekspedisi yaitu studi konservasi lingkungan atau yang biasa disebut Surili. Tim Surili yang terdiri dari 79 peserta ditambah dengan pembina Himakofa berangkat dari Bogor menuju Bandara Internasional Lombok, disambut oleh pihak BKSDA NTB, dilanjutkan dengan menempuh perjalanan darat menggunakan bus dan kapal menuju Dompu yang terletak di Pulau Sumbawa. Kegiatan Surili di Gunung Tambora dilakukan di 4 jalur, jalur Kore, jalur Kawindatoi, jalur Pancasila, dan jalur Doropeti yang tersebar mengelilingi Gunung Tambora. Objek yang dikaji selama ekspedisi Surili yaitu mamalia, burung, herpetofauna, kupu-kupu, flora, ekowisata, dan juga sosial ekonomi masyarakat. Tipe ekosistem Kore didominasi oleh hutan savana. Selain itu juga terdapat hutan alam kering di lokasi ini. Lokasi ini sering terjadi kebakaran yang dikarenakan pembukaan lahan oleh masyarakat yang dimanfaatkan untuk menggembalakan ternak masyarakat. Jalur Kawindatoi merupakan salah satu jalur yang dapat digunakan sebagai pendakian Gunung Tambora. Memiliki topografi yang beraneka dari landai hingga curam. Tipe ekosistem yang dijumpai berupa padang savana dan hutan alam. Jalur Pancasila merupakan jalur yang paling banyak dilewati oleh para pendaki Gunung Tambora. Jalur Pancasila tidak terdapat savana seperti jalur-jalur lainnya, namun akan dijumpai bukit-bukit yang ditumbuhi rumput dan bunga edelweiss. Hutan alam yang terdapat pada jalur ini memiliki tingkat kerapatan tajuk yang cukup tinggi mulai dari tumbuhan bawah hingga pohon. Jalur Doropeti merupakan salah satu desa yang menjadi jalur untuk menuju Gunung Tambora. Jalur Doropeti memiliki topografi yang beragam, mulai dari bukit, jurang, hingga sungai kecil. Jalur ini marak dengan penebangan liar. Kelompok pemerhati mamalia Starcius Himakofa berhasil menemukan 11 jenis mamalia di 4 jalur pengamatan. Metode pengamatan langsung berupa rapid assessment, metode line transect, dan trapping. Jenis-jenis satwa yang ditemukan antara lain codot Nusa Tenggara, kubu Nusa Tenggara yang merupakan satwa endemik Nusa Tenggara, dan dari famili yang sama ditemukan pula codot kepala empang. Selain itu ditemukan monyet ekor panjang,
Kasih Wen Kasih Besar Hasel dan Kelelawar Nabanti. Renjak di Makova menemukan 70 jenis burung yang ada di jalur pengamatan. Pengambilan data dilakukan dengan metode titik hitung dan metode McKinnon. Jenis burung yang ditemukan antara lain ayam hutan hijau, nuri pipi merah, dan elang laut perut putih. Kelompok pemerhati herpetofauna piton Himakova melakukan kegiatan pengambilan data keanekaragaman jenis herpetofauna dengan metode visual encounter survey atau VES, yang dilakukan di dalam dan di luar petak ukur permanen. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, total jenis herpetofauna yang ditemukan sebanyak 18 jenis, yang terdiri atas 4 jenis amfibi dan 14 jenis reptil. Jenis amfibi yang ditemukan antara lain katak pohon bergaris, bangkong batu damar mandi, dan bangkong batu Nusa Tenggara. Jenis reptil yang ditemukan antara lain ular viper pohon leser Sunda dan kadal hutan Flores. Diduga 2 dari 14 jenis reptil yang ditemukan merupakan spesies endemik yang hanya dapat ditemukan di Gunung Tambora, yaitu jenis cicak hutan dari genus Cirtodactylus. Kelompok pemerhati kupu-kupu Sarpedon Himakova menemukan 91 jenis kupu-kupu di 4 jalur pengamatan. Metode yang digunakan yaitu metode time search dan eksplorasi. Jenis tersebut terdiri dari famili Lycanidae, Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae, dan Hesperidae. Jenis kupu-kupu indah diantaranya Troides halicon dan Troides helena yang termasuk ke dalam famili Papilionidae. Jenis kupu-kupu tersebut dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan termasuk ke dalam kategori Endangered Species dalam IUCN Red List serta Appendix 2 Cites. Kelompok pemerhati flora
Rafflesia himakova menemukan 118 spesies tumbuhan terdiri dari 56 famili yang ditemukan mulai dari tingkat tumbuhan bawah, pancang, tiang, maupun pohon. Komposisi vegetasi dan tipe habitat yang beragam. Selain itu, berdasarkan hasil eksplorasi juga ditemukan 12 jenis anggrek di keempat jalur pengamatan. Di antaranya, jenis Dendrobium secundum, Patoglottis plicata, dan Eris sp. Jenis yang sering ditemui di keempat jalur diantaranya Kalanggo atau Dua Banga Molucana, Kei, serta Cemara Gunung atau Casuarina Junghuniana. Ditemukan juga jenis spesies endemik Nusa Tenggara, yaitu Eleocarpus batudulangi yang hanya ditemukan di jalur Kawindatoi pada ketinggian 1500 mdpl dan hanya ditemukan satu pohon. Kelompok pemerhati ekowisata Tapak Himakova menemukan banyak potensi ekowisata yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora. Puncak Gunung Tambora merupakan objek utama yang menarik dan menjadi salah satu tujuan kunjungan. Kelompok pemerhati ekowisata Himakova berhasil menemukan 3 air terjun baru di jalur Pancasila. Terdapat Kampung Bali, Pura Tambora, rumah besar peninggalan Belanda yang di dalamnya terdapat berbagai macam peninggalan sejarah dari kerajaan Tambora. Pemandangan Gunung Dore Tabenae terlihat begitu khas dengan ekosistem savana. Di jalur Kore juga ditemukan gua yang diberi nama Gua Karombo Panihi. Kajian analisis sosial budaya masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Tambora dilakukan di 6 desa, di antaranya Desa Kore, Desa Kawindatoi, Desa Tambora, Desa Doropeti, Desa Nangakara, dan Desa Tatangga. Setiap desa memiliki ciri masing-masing. Desa Kore memiliki banyak peninggalan kerajaan Sanggar, salah satu kerajaan yang musnah oleh letusan Tambora. Peninggalannya antara lain makam, bekas benteng, dan cagar budaya. Desa Kawindatoi di sebelah utara berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional. Secara umum, aktivitas yang dilakukan masyarakat antara lain mengambil madu alami dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan. Cara ada tumbuh
ya Pak, enggak kemana. Ya, alhamdulillah. Kopi, yang merupakan komoditas utama Desa Pancasila, menjadi daya tarik tersendiri dari masyarakat. Kopi diolah secara manual, dari menanam hingga mengemas. Terdapat pula susu pure di dalam kawasan hutan dekat dengan pemukiman Hindu. Masyarakat Desa Doro Peti memiliki mata pencaharian bervariasi. Namun, interaksi paling intens masyarakat terhadap hutan yaitu dengan melakukan pemanfaatan kayu. Lalu gempanya hari acara itu kan. Bersebelahan dengan Doro Peti, Desa Nangakara berada di dalam kawasan Taman Nasional yang dihuni oleh pendatang dari Lombok.